Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Sutikno Batam. Edisi kali ini masih tentang lowongan kerja Kota Batam. Hari ini tanggal 11 September 2020, kami akan mencoba mengetengahkan sekitar 18 lowongan kerja. Semoga di antara 18 itu ada lowongan yang sedang Anda cari. Oke, yang pertama, lowongan kerja operator produksi. Usia maksimal 25 tahun, pria, single. Nah, ini yang single, guys. Silahkan kirim lamaran ke email hrd@admin@hanewell.com atau barcode scan, scan barcode ini ya. Lamaran ditutup sampai dengan 14 September 2020. Kemudian lowongan kerja sopir kren laki-laki, memiliki SIM B1, maksimal 35 tahun. Silahkan kirim lamaran ke hrd@asiapertamaabadi.com. Kemudian dibutuhkan posisi admin perempuan, 2 orang, single, lulusan SMA, dapat mengendarai motor. Lamaran dapat diantar ke perumahan Gria KDA, Jalan Perkit Parkit 3, nomor 15, Batam Center. Grada Patama dan ISPS Code. Dibutuhkan segera 7 orang satpam yang sudah pendidikan Gada Pratama dan sudah memiliki sertifikasi IP ISPS Code. Nah, ini silahkan dibaca. Silahkan dibaca ya. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi Fikri HP 0812-8316-7089, WA ini ya guys. Oke, selanjutnya dari PT Tunas Karya Indo Swasta, membutuhkan cleaning service supervisor lapangan minimal SMA. Ini ya guys, silahkan dibaca. Silahkan kirim melalui email iklan@tunaskaryaindoswasta.com, subjek SVV cleaning tunas. Selanjutnya masih PT Tunas Karya Indo Swasta, mencari asisten manajer operation. Sama seperti tadi, silahkan kirim melalui email ya. Jangan lupa tulis juga subjeknya apa yang mau dilamar. Nah, ini masih tunas juga, Tunas Karya Indo Swasta. Supervisor lapangan building maintenance. Ini pemeliharaan gedung ya guys. Nah, seperti tadi emailnya, silahkan jangan lupa dicantumkan subjek yang dilamar. Kemudian masih juga PT Tunas Karya Indo Swasta, service manager. Silahkan dibaca. Oke, selanjutnya lowongan pekerjaan PT Sukses Utama Jaya. Membutuhkan sales eksekutif untuk ditempatkan di Pulau Bundur, Kabupaten Karimun, dan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Oh, ini di luar Batam ya guys. Please send your CV and portfolio to PT Sukses Utama Jaya di Batamnya, Ruko Mega Legenda Blok B3 nomor 20, Batam Center. Oke guys, silahkan baca ya. Selanjutnya lowongan kerja operator wanita, pendidikan SMA. Harap pastikan Anda telah memenuhi persyaratan yang diminta. Oh, itu guys, persyaratannya ada 11 item. Surat lamaran diantar langsung ke PT Indoyasa Karya Utama, Ruko Panbil, Blok C, nomor 12A, lantai 2.
tes tertulis diinfokan via WhatsApp, cantumkan nomor WA pada lamaran yang dititip. Oh, ini guys, ini panbil ini ya. Selanjutnya, SMP Al-Azhar 2 Batam membutuhkan tenaga pengajar pendidik guru IPS atau kebudayaan Melayu dan guru bahasa Arab. Nah, ini guys ya. Nah, ini kualifikasinya, persyaratannya ya. Lamaran bisa diantar langsung ke lamaran bisa diantarkan atau kirim via email. Email smp.alazhar2batam@gmail.com atau diantar langsung ke Jalan Batu Aji Indah Permai Sagulung Kota Batam. Oke, guys. Oh, ini masih PT Tunas Karya Indo Swasta Accounting. Silakan email ya. Kemudian lowongan kerja QE Inspektor Operator maksimal 25 tahun belum menikah. Dapat menunjukkan dokumen asli. Memiliki pengalaman di bidang yang sama 2 tahun. Tidak sedang menjalani pendidikan formal. Lamaran akan ditutup sampai dengan tanggal 25 September. Kirimkan lamaran melalui email recruitment@gmail.com. Ini ya, guys. Oke. Dicari office girl. Oh, wanita pendidikan minimal SMA SMK. Kirim lamaran dan CV Anda ke email hrd@saibatam@gmail.com. Oke, guys, silakan baca ya. Kemudian lowongan kerja asisten rumah tangga wanita single 18 sampai 27 tahun beragama Islam. Info lebih lanjut hubungi 08 13 6454 0994. Ini ya, guys, silakan dihubungi nomornya. Host atau PR F1 Club Batam. CP kontak person 08217376362. Mrs. Fitri. Oke, guys. Itu tadi beberapa lowongan kerja edisi tanggal 11 September 2020. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong bantu kami dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Insya Allah kami tiap hari akan menampilkan info loker Batam terupdate. Terima kasih.